mengejutkan. Tibalah acara yang akan kita nanti-nantikan, yaitu Maidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Nusron selaku pengasuh Pondok Pesantren Argo Nur Al-Falah Pulutan Salatiga. Maka kepada beliau waktu sepenuhnya kami haturkan. Adik warga RW
6 RW 6 Kelurahan Kecandra. Dan yang mulia anak-anak yatim se-RW 6 Kelurahan Kecandra, Ugri Grup Perbana apa? Torikul Jannah Seko Tandranda. Oh, saking gamel ingkang luar biasa. Sedaya mawon hadirin, hadirat kancane hadirin sinten Bu? Hadirat mangunggal hadirin muslimin mukminin shodiqin penjahit apa? Penjahit. Sedaya mawon para rawuh ingkang pak insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing dalu punika monggo sepindah kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang alhamdulillah wonten ing dalu punika Allah tasih paring rahmat nikmat hidayah dateng kita sedaya arupi nikmat iman. Amin. Nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah wonten ing dalu punika kita saged hadir wonten ing majelis ingkang minulya, majelis thalabul ilmi, majelis ilmu, majelis talon ahli surga. Allahumma kanti wilujeng sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebab dalili pun jelas sing teko bengi iki insyaallah kabeh calon ahli surga. Insyaallah calon ahli surga ning gek ta tawang iki ya iso dadi iso ora tergantung masing-masing. Tergantung diri masing-masing sak sampunipun pengajian iki engko njur kepiye niku yang insya Allah akan menghantarkan kita menjadi calon-calon ahli surga. Allahumma ning kita sudah yakin sebab dalile jelas man salaka tariqan yartamizu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ngendikanipun Rasulullah sing sapa wonge saka ngomah niat mlaku krana tujuan golek ilmu ngrungokke pengajian hadir dalam majelis ilmu ngendikanipun Rasulullah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah mongko wong mau bakal digampangke mlebu surganipun Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya sak mangke dadi calon ahli surga. Dadi calon ahli surga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pramila mugi-mugi bil wasilah bil barokah kita hadir wonten ing majelis ilmu punika mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dalu menika nurunaken rahmatipun dateng kita sedaya, hidayahipun dateng kita sedaya di bulan Muharram, bulan yang mulia niki. Allah nurunke rahmat hidayah dateng kita sedaya, muga-muga bar ngaji niki mangke ngibadah kita saged saya tambah. Allahumma ngamale saged saya tambah. Allahumma apike saged saya tambah. Allahumma rezekine saged saya tambah. Allahumma sedekahe saged saya tambah. Allahumma insyaallah nek awake dhewe ngaji niki mangke lebih-lebih di tahun baru niki mangke ngibadai isoh soyo tambah, ngamale soyo tambah, apike soyo tambah, rukune soyo tambah, insya Allah akhir hayate husnul khotimah. Nah,
akhir hayat husnul khotimah, insya Allah bakal mlebu jannah surganipun Gusti. Surganipun Gusti. Selawatan riyen Mas. Yen ngibadah tambah dengan munah tambah ngeten nggih. Bu. Nah, munah tambah ngeten nggih. Yen namane tambah. Yen ngibadah tambah. Iki lagu kita gunung tentang ibadah ini. Yen ngibadah yang kita bawa ke pulau.
Bapak Ibu para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah, dados awake dhewe gesang wonten ing alam dunya iki jane ono gampang. Nah awake dhewe kepengin akhir hayat sing husnul khotimah, sing akhir hayat akhire iso mlebu jannah surganipun Allah, niku jane syaraté gak ibadah tambah ngamale mumio tambah ibadah ngamale apike rukune bujune tambah nek tambah tris jane bujune tambah tris insyaallah akhir hayate mesti husnul khotimah. Gampang apa mboten? Gampang apa mboten? Gampang ning gampang diu gampang diu kenyataane yo a kenyataane yo a jane ora ngel malah muni angel mau muni gampang kok jane ono ora angel kabeh tergantung niat tergantung niat lan nek memang niat ora salat yo tetep ora salat termasuk yatiman ngene iki dijaluk ana urunan ge yatiman nek ora diniati dokok yo ora kek dina apa mboten ning mawes diniati ana yatiman bulan Muharram, bulan yang diistimewakan oleh Allah, pertolongan Allah di bulan Muharram ini diberikan kepada nabi-nabi Allah, tetep dokok urunan pamane kok 50.000 di yatiman dokoke malah kunjul 100.000 wingi pinten mriki mari ngene pinten halo pira? 2.000 parihane mung 2.000 wis ora apa-apa ijapik sing penting lah nawae dikepengin akhir hayat husnul khotimah menjadi orang yang beruntung. Mari di tahun baru ini kita nanti sepakat dulu ngendikanipun Rasulullah, man kana yaumu khairan min amsi fa huwa rabihun, wa man kana yaumu sawa'an min amsi fa huwa khasirun, wa man kana yaumu syarran min amsi fa huwa halikun. Kata Rasulullah, barang siapa tahun ini tahun baru Hijriah, lebih baik dari tahun yang kemarin. Barang siapa bar ngaji niki mangke luweh apik tinimbang sadurunge ngaji bahwa Rabbikun, maka dia termasuk wong sing beruntung. Mamangkana yaumu sawa'an min amsi fawa khosirun, sing sapa wonge tahun iki padha wae tahun ini salate padha wae. Nak subuh ora mangkat, nak subuh ora subuhan. Kok taun iki ijek padha wae ngono? Padha. Salate padha wae bawa khosirun. Padha tok iki wong sing rugi. Wa mangkana yaumu syarran min amsi fawalikun. Apa meneh wong sing taun iki kok luwih elek tinimbang taun wingi? Bahwa halikun mongko wong kuwi termasuk wong sing hancur. Kinten-kinten dari tiga pilihan niki kita sepakat riyin. Daripada ngaji akeh-akeh ning ora dilaksanake, kita sepakat riyin. Dari tiga pilihan menjadi orang sing beruntung, rugi nopo sing hancur. Bapak-bapak yang ada di masjid, kira-kira nak kon milih sing rugi untung nopo hancur? Untung, pinter. Baik, tepuk tangan untuk bapak-bapaknya. Ibu-ibu sing kene disepakati riyin kok. Nak kon milih
dalu niki kepengen dadi wong sing beruntung. Wong rugi napa wong hancur? Bu. Beruntung pinter, tepuk tangan untuk ibu-ibu. Adik-adik termasuk ibu-ibu yang di sini, adik-adik sih anak-anak, ayo. Nak kon milih pengin dadi wong sing anak-anak sing beruntung. Apa hancur? Apa? Angkat tangan, si Pani maju ini ngomong kayak ini. Duh aku nak ngekon itu mesti ada bonus aja nak. 3 pilihan maju, ayo ayo. Kok malah lebih? Mau tak apa? Mau maju, ayo. Nah ini coba. Nah pemilih hati Rasulullah sudah menyampaikan mangkana yaumul khairun min hati wawar robikun. Barang siapa tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Selate luwe apik, iki selate sedina ping pira? Selat. Ora salat. Piro nang? 11. Berapa? 12. Ora apa-apa. Saiki mau iki rum salat, ora apa-apa. Wong bapak-bapak iki ana sing ora salat ya. Ana ora? Nggih. Oh, nggih. Eh, surah popo. Neng pengen jadi kon milih mau beruntung rugi apa hancur? Untung. Beruntung. Milih sih, gitu. Jiku Jimmy. Tak koni milih sih pak. Jiku Osing di. Ya pinter pak. Nanti pinter tenang. Tepuk tangan. Tiga pilihan mau pengen jadi wong sing beruntung. Nak pengen dadi wong sing beruntung mingandani bapak-bapak ya. Perung salat ta wingi? Kene sing rada salat ya ana. Enten. Enten. Ya wis balik kaya kowe. Mbot, wis supe turun. Oh, wis tak dhewe kudu balik. Nak pengen dadi wong sing beruntung, nak wingi urung salat, kudu taun iki berubah, kudu dadi wong sing gelem sok. Allahumma kudu dadi bocah sing gelem sok. Bapak kan sama bapake nak pengin dadi beruntung nak sesuk do salat ya. Ngoten iki meneh. Ora wani. Ya wis pinter, berarti sesuk kudu salat nggih. Nah, wis sungguh pinter. Anak-anak juga kepengin jadi orang yang beruntung. Nggih. Kata-kata kebanan ini dia orang sebelum sholat ya nonton. Ini pengen jadi beruntung rugi apa hancur? Ini sama ini loh. Kata-kata yang kita sholawatan terus. Ini dia orang sebelum sholat yang belum lengkap. Ono tak kira-kira jujur. Ono. Tapi malam hari ini kita sepakat dulu. Semuanya milih jadi orang yang beruntung, betul? Setuju kita kepengen jadi orang yang beruntung, setuju? Alhamdulillah berarti nak kepengen jadi wong sing beruntung. Ayo! Tahun iki kudu luweh apik tinimbang tahun wingi. Solate kudu ditambah. Ngamale tambah. Apike rukune tambah. Ngajine sodakoe jamaahe insyaallah akhir ayat besok husnul khotimah. Husnul khotimah. Hari ini kita sudah sepakat Bapak Ibu kepengin dadi wong sing beruntung. Maka mari pertama malam hari ini kita melaksanakan yatiman, kita melaksanakan pengajian dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah atau apa memperingati tahun baru Hijriah. Yang paling penting adalah bagaimana tahun baru Hijriah ini kita jadikan momentum untuk perubahan pada diri kita. Kita harus syukur datang Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sing sapa wingi syukur alhamdulillah
ya Allah. Aku ijek iso ketemu tahun baru Hijrah 1444. Disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, tonggoku ingenane ijek bareng karo aku. Tahun wingi bareng karo aku corona loro. Wis megap-megap ya ora mati, malah kok saiki wis ora ketemu tahun baru. Syukur dateng Gusti Allah. Ijek iso ketemu tahun baru 1440 hi. Iya. Ana napa mboten sing kancane amake di sederek awake dhewe. Wingi tahun baru ijek melu yatiman ngene iki. Ning tahun iki wis ora melu enten apa mboten? Ana? Apa? En ini menjadikan peringatan kangge kita muhasabah lin nafsi ko yo yo awake dhewe alhamdulillah dikai nikmat umur panjang dening Gusti Allah, kok aku ki ngibadahi jek kaya wingi lah nek engko aku njur di apa dijejek malaikat coba mencabut nyawa iki sapa? Malaikat Israel. Lah wis siap burung aku. Pun siap napa derengku? Manggung titah. Pun siap napa dereng? Bapak-bapak iki sampun siap, Pak. Sing iki ngono ati jejeg iki. Pun siap. Pun siap dereng. Meng-meng ini berarti ya urung siap dan jauh siap backup. Mas tahun baru muda wawro takon Pak Mutin. Pak Mutin ya suwane pinten? 77. Kulo jane arep ngomong 77 Pak, berarti wis entuk bonus pinten tahun nak dhewek rasul. 14 tahun pun siap napa dereng Pak Mutin? Siap napa dereng nak Israel teko? Amodin jauh ning ora apa-apa jawaban urung karena masih kepengin menambah ibadahe Allahumma amin. Bukan karena urung kok wedi, wong urung siap ra siap ya tetep bakale dijet. Lan iki do dieleng ning to ya Allah, nyambut gawe wis direwangi mrono ngetan ngalor mobat jungkir montan ora gelem ibadah rayo banale ya rugi to ya Bu ya wong nyatane sing do mati kae ya ora ono nopong sing pakaiane api-api iki digowo. Enten napa mboten, Bu? Omah sing api-api ya ora ana sing di. Nggih napa mboten sing digowo napa? Namung amal kali pakaian putih. Disalini penganggo putih. Yen wis budal ora kena tumpakane kereta Jawa kang rodane rupa manungsa, tumpakane kereta Jawa kang rodane rupa manungsa. Sareng-sareng yang wis budal ora kena. Ning berat
tadi kan penak ya Pak ya wong ora mulai kok doan kok nek nang kono ora penak ra iya do mulai ana sing muni ngono. Ayo sing wani sapa? Mboten